الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين إخوتي في الله وأخواتي في الدين عزّ الله تعالى واياكم جميعا para سلام تي ما انتم setia dan terus memantengi. Acara demi acara yang disiarkan dan disajikan di salam TV sahabat keluarga muslim Pada pertemuan kita kali ini kita akan mencoba menjelaskan ya, satu tema penting yaitu tentang Tanzihullah ta'ala an musyab, an musyabahati bi khalqahu Ya Jadi Tentang Mensucikan Allah SWT Ya dari Uh, serupanya Allah dengan makhluk-makhluknya. Ah begitu. Jadi kita mensucikan Allah ya dari serupanya Allah dari makhluk-makhluknya. Tanzihullahi taala an musyabahati khalqihi. Jadi kita mensucikan Allah SWT dari serupanya Allah dengan makhluk-makhluknya. Jadi tanzihullahi taala an musyabahati khalqihi. Ya, kita mensucikan Allah dari Serupanya Allah dengan makhluk-makhluknya Artinya Allah tidak serupa sama sekali dengan makhluk-makhluknya ini Meskipun makhluk Allah itu triliunan mungkin jumlahnya gitu kan Banyak sekali makhluk-makhluk Allah Namun sebelum kita mengambil tema ini Tentu kita akan uh, murajaah ya Sebagaimana kebiasaan kita untuk uh, Menyegarkan ingatan kita terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu ya pertemuan yang lalu itu sudah kita sampaikan yaitu terkait dengan Allahi taala anil ihal yaitu mensucikan Allah SWT dari al hit al artinya mensucikan Allah dari hal yang meliputi Allah artinya mensucikan Allah dari segala hal yang meliputinya gitu jadi tidak ada yang meliputi Allah wajahnya Di antara makhluk Allah kan adalah az zaman wal makan gitu kan tempat dan e, apa namanya zaman wal makan waktu dan tempat. Waktu dan tempat ini e, tidak diliputi tid, Allah Azza wa Jalla tidak diliputi oleh waktu dan tidak pula diliputi oleh tempat gitu. Ha, ha, ini yang ini ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi mensucikan Allah Azza wa Jalla dari al ihata bihi. Ya, mensucikan Allah SWT dari segala hal yang meliputinya Allah. Jadi tidak ada yang meliputi Allah. Kalau kita kan seperti kita di tempat ini ya, kita diliputi oleh tempat ini gitu, atau kita diliputi oleh eh, apa namanya ini, oleh eh, jihad yang enam ya dari atas, bawah, kiri, kanan, ya eh, samping eh, kanan kiri muka belakang gitu kan karena kita yang berada di, di di, tempat begitu tapi Allah SWT yang maha menciptakan segalanya tidak demikian jadi alihalto jadi Allah SWT itu mensucikan Allah SWT dari alihalto lebih dari segala hal yang meliputi Allah SWT maka disampaikan kemarin itu ya maksudnya sebelumnya ini ya la afham Allah SWT itu tidak bisa dijangkau oleh duga-dugaan kita oh begini Allah begitu Allah nggak bisa dugaan kita ini nggak bisa menjangkau Allah Azza wa afham dan juga Allah Azza wa tidak bisa diliputi oleh pengetahuan ataupun pemahaman manusia. Itu yang kita sampaikan kemarin. Berkali-kali kita tegaskan itu. Nah, terakhirnya ada pernyataan al mutakallimin ini yang perlu saya tegaskan ya karena apa namanya hil ini ada hal yang sangat arjen uh, ya bahwa memang sebagian al mutakallimin mengatakan kulumah kotoro bibalika fa inallaha taala bikhilaf bidhalik ya segala hal yang terlintas di pikiranmu maka Allah subhanahu wa taala itu berbeda dengan hal demikian apa yang terlintas ya ini e, sebagaimana e, di apa namanya ini disampaikan e, di dalam kitab Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyati wa Zanadiqa karya Imam Ahmad rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan nah jadi e, pernyataan al-mutakallimin ini ya segala hal yang terlintas di dalam pikiranmu maka Allah SWT berbeda dengan hal demikian. Ini pernyataan yang sifatnya umum perlu untuk kita rinci. Jadi tidak mutlak begini. Karena memang ada hal yang e, terlintas dalam pikiran kita. Yang nyata-nyata itu harus kita... Harus kita... E, apa namanya... imani. Begitu. Harus kita yakini. Ah, ah. Jadi itu yang terakhir kita sampaikan kemarin ya. Karena waktu... Apa, maksudnya pertemuan yang lalu itu. Karena waktunya agak sedikit, mepet kemarin kita agak buru-buru. Jadi disampaikan oleh Syekh uh, Abdul Rahman Ibnu Nasir Al-Barraq, hafizhahullah uh, tabaraka wa ta'ala. Hadza kalamul mubtada'. Ini pernyataan atau perkataan yang bidah. Yeah. Ya. Lam ya'ti fi nassin min kitabin wala wala sunnah. Tidak ada nasnya di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Fayajibu an yuhkam alaihi bi hukmil alfazh al-mubtada'ah al-mujmalah. Maka uh, wajib kita menghukumi Ya pernyataan ini dengan hukum lapas-lapas yang bid'ah yang sifatnya global. Nah kalau yang global seperti ini, ini perlu untuk dirinci agar kita tidak keliru, agar kita tidak salah. Nah, pernyataan tadi kan dikatakan segala hal yang terlintas dalam pikiranmu maka Allah s.w.t. berbeda dengan hal itu. Ah gitu kan? Ini kita rinci. Kenapa? Karena memang eh, tidak mutlak seperti ini juga, gitu. Karena ada hal yang mesti kita imani harus kita pilih. Maka kullu ma khatara balika segala hal yang terlintas dalam pikiranmu in kalau yang dimaksudkan kaifiyah kan itu. Kalau dimaksudkan kaifiyah maka benar Allah Subhanahu berbeda dengan hal itu. Ya. Karena segala hal yang terlintas dengan pikiran kita daripada kaifiat, dari segala caranya bagaimananya itu kembali kepada sesuatu dari makhluk. Pasti pikiran kita ke situ kan. Kita yang menjadi uh, referensi kita, yang menjadi rujukan kita ya makhluk gitu. Contoh, kita katakan seperti di sini. Laisa kami selalu syekh, Allah SWT mengatakan kan, Allah sudah mengunci bahwa Allah SWT tidak, apa namanya ini, tidak uh, semisal atau tidak ada yang semisal dengan Allah SWT suatu apapun. Sebagai contoh umpamanya, ya, sebagai contoh istiwa, istiwa Allah SWT atau sifat penuzul. Turunnya Allah SWT ke langit dunia. Bagaimana turunnya? Ah, ini yang enggak boleh. Ya. Tapi Adapun Allah SWT terlintas di dalam hati kita, Allah di dalam pikiran kita, Allah turun, iya. Tapi bagaimana turunnya ini? Ah, itu enggak bisa. Nah, kalau kita paksakan, pasti muncul yang muncul makhluk lagi. gitu kan. Oh, mungkin seperti orang yang turun dari pesawat. Oh, mungkin orang seperti orang turun dari gunung. Begitu jadinya. Karena kita enggak punya referensi. Referensi kita lagi-lagi makhluk dan kita tahu Allah nggak sama dengan makhluknya ah gitu dia jadi ini 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 yang perlu untuk di, di, dicermati ya jadi kalau terkait dengan kaifiah maka kita katakan bagaimana kalau terkait dengan kaifiah tidak ada jalan untuk mengetahui al kaifiah itu karena tidak ada dalil yang mengatakannya jadi ya yang seperti ini jadi tidak ada secara mutlak ya bahwa segala hal yang terlintas dalam pikiran kita maka Allah SWT dengan demikian itu perlu untuk kita perlu kita untuk rapikan dan perlu kita untuk rincikan. Kalau yang mereka maksud maksudnya kayak iya, iya benar. Yang segala hal yang terlintas seperti Allah bagaimana Allah mendengar itu ya. Kan kita yakini kita beriman bahwasanya Allah maha mendengar, maha melihat. Benar. Bagaimana mendengarnya Allah, bagaimana melihatnya Allah itu yang kalau terlintas dalam pikiran kita itu nggak bisa karena pasti ukurannya yang menjadi ukurannya kan makhluk. Karena yang kita lihat, yang kita tahu kan makhluk makhluk juga yang jadinya nanti jadi ukurannya yang menjadi uh, apa namanya yang menjadi rujukannya itu nggak bisa ah, ah, itu, itu itu yang mau ditegaskan oleh syekh uh, uh, abdurrahman bin nasir al barok begitu ya jadi kalau dikatakan sebagai contoh allah wajah fokus samawat allah wajah bidad berada di selangit istighfar al arsy itu benar tapi bagaimana istiwanya? itu nggak bisa ah ya itu yang tidak bisa kita Uh, jelaskan, dan itu kita tidak punya sumber dan gak boleh lancang. nggak boleh kita katakan, "Oh, istiwanya begini lagi-lagi, makhluk jadi standar kita, makhluk jadi rujukan kita, makhluk menjadi uh, menjadi referensi kita." Ini nggak bisa, ya. Oleh karena itu, takbir atau ungkapan terkait dengan uh, apa namanya ini yang tadi disampaikan, bahwa uh, segala hal yang terlintas dalam pikiranmu, ya. Maka Allah berbeda dengan hal demikian. Maka ini tidak sah kalau dimutlakkan. Kalau mutlak begitu, ini lafaz yang mu, tidak mujmal. Walabun dafihi minat tafsil. Maka harus dirinci, harus didetailkan uh, agar uh, apa namanya ini? Agar uh, masalahnya jelas. Jadi kalau di di apa namanya ini? Di dibuat begini aja, dimutlakkan aja nggak bisa, nggak bisa kita terima ini lapas-lapas bidah, nggak bisa kita terima, harus dirinci itu intinya. Karena memang disampaikan terakhirnya al khawatir iman takunami Karena memang terkadang yang terlintas itu dari perkara-perkara yang diketahui kebatilannya, ya, ya kebatilan contoh terkait dengan kafiyah umpamanya bicara kafiyah sifat penuzul ka asama al basar al yad gitu kan, itu bagaimana? Ah itu nggak bisa. Karena kalau kita udah bicara kefiat, ya kita tidak punya lagi Uh, informasi ataupun dalil dan petunjuk terhadap hal itu. Ya kita cukup imani aja. Itu batil kalau terkait dengan kaifiah kan. Tapi terkadang yang yang terlintas itu yang memang diketahui uh, kebenarannya. Contoh umpamanya yang terlintas dalam hati kita Allah itu Maha mendengar. Iya, benar. Allah itu Maha melihat. Iya. Allah azza wa jalla arsyhi benar. Allah azza wa jalla istawa apa namanya indah sifat nuzul benar. Allah punya sifat rahmat, Ya Allah punya maha pengampun. Ya benar. Ya, yang yang seperti itu yang terlintas yang terlintas, kalau itu ada apa namanya dalilnya diketahui memang itu kebenarannya ya, iya. Tapi kalau sudah berbicara kayak, ya, ah, jangan. Ah itu tidak ada. Atau yang segala hal yang tidak diketahui ke kebenarannya dan tidak pula kebatilannya, maka kita hendaklah kita menahan diri darinya. Perkara yang memang kita enggak enggak apa ya e, sesuatu yang apa namanya ini yang tidak kita tahu apakah ini batil apa tidak terkait dengan Allah Taala maka kita baiknya diam ya nggak kita katakan in Allah bikhilafidali sunya Allah berbeda dengan hal demikian nggak bisa karena memang tidak ada dalil yang menerangkan bahwa ini batil dan tidak ada pula dalil yang mengatakan bahwa ini adalah benar gitu tidak ada jadi kalau hal-hal seperti itu bagaimana kita hendaklah kita tawakuf hendaklah kita menahan diri dan diam saja begitu jadi segala hal yang manusia ini kan ber, punya punya otak yang diberikan dari Allah bisa berpikir kan gitu. bisa berpikir dan bisa berimajinasi membayang-bayangkan dan bisa ber apa ya berhalusinasi gitu kan. Jadi intinya segala hal yang memang uh, terlintas dalam hati kita, dalam pikiran kita perlu dirinci karena sebagiannya itu benar maknanya. Lagi-lagi secara -lagi, makna yang kita yang kita uh, Ya, yang kita rekomendasi artinya itu benar, benar dalam pengertian hal yang seperti itu. Kalau itu yang diyakini dari sisi makna, iya makna loh, bukan kayak Kalau kayak kita tidak punya cara, kita tidak punya apa-apa kecuali kita hanya uh, beriman ya dan uh, taslim. Artinya kita menyerah dengan apa yang sudah Allah mau tegaskan. Jadi jangan kita lancang melampaui batas gitu, melampaui batasan kita tidak boleh, ya. Jadi seperti contoh-contoh yang kita sebutkan Allah istiwa, Allah Rohim, rahim, Allah sami'an Udah kita yakin aja begitu Tanpa kita harus takwil-takwil ta Tanpa kita harus serupakan Allah SWT dengan makhluknya Jadi kalau, kalau bicara kayak pihak tidak ada cara kita untuk mengetahuinya Sudah terputus segala harapan Ya jadi kota kita memutuskan harapan an Mari Kita untuk mengetahui bagaimananya itu tidak bisa. Baik okay. ikhwati fillah azani ta'ala wa iyakum jami'an Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan kita Sekira cukup ya untuk merojaahnya Kita akan bahas judul kita yang akan kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini adalah Tanzihullahi ta'ala Tanzihullahi ta'ala An musyabati khalqihi Mesucikan Allah Ya dari serupanya Allah dengan makhluk-makhluknya. Artinya kita mensucikan Allah bahwa Allah nggak sama dengan makhluknya itu. Ya. Qauluhu perkataan Al-Imam Mahu Ja'far atau rahimah Allah, "Wa yusbihul yushbihul anam." Allah wa tidak serupa atau tidak menyerupai manusia. Ya, Allah wa tidak menyerupai manusia, ai la yushbihun nasa. Allah wa tidak serupa dengan manusia. Tidak serupa. Manusia ini kan banyak ya jumlahnya ya. Sekarang aja menurut data statistik dunia itu lebih kurang 8 miliar. Ya, nah, apakah itu akan sama? Tidak ada yang sama dengan Allah wa Taala. Selengkapnya nanti kita akan jelaskan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. ikhwati fillah ya Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi dikatakan oleh Al Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi la yushbihu al-anam. Allah azza wa jalla itu tidak ya, tidak serupa atau tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Allah la yushbihu. Allah azza tidak menyerupai dengan manusia. Tidak serupa Allah azza dengan manusia. Ai la yushbihu nas. Allah azza tidak serupa dengan manusia. Wa la yushbihu syai'an min al-makhluqat. Allah SWT tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluk makhluknya. Ini kenapa ini bisa keluar ya pernyataan ini? Karena memang begini. Kadang-kadang uh, orang yang sudah uh, apa ya memahami sedikit terkait dengan uh, asma dan sifat, terutama sifat datiah bagi Allah. Allah punya wajah ya kita tetapkan kan Allah punya wajah yang sesuai dengan keagungan dan kelayakan baginya. Kemudian Allah SWT punya tangan ya. Kemudian dalam riwayat dikatakan Allah SWT punya kaki itu mungkin hal-hal yang seperti ini yang orang membuat orang berpikir ya, membuat orang oh berarti sama dengan kayak makhluk ya, kayak manusia gitu. Maka dibantah di sini la yushbihul anam. Allah Subhanahu wa tidak menyerupai manusia. La yushbihun nas. Allah SWT tidak menyerupai manusia. Wa la yushbihu syai'an minal makhluqat. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai suatu apapun dari makhluk-makhluknya. Jadi tidak. Jadi jangan sampai kita ini Uh, apa ya meyakini bahwasanya Allah SWT itu sama dengan makhluk-makhluknya yang begitu sangat banyak ini makhluk-makhluk Allah ini luar biasa banyaknya ya yeah. uh, makhluk Allah SWT yang ada di, di 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 lautan di daratan belum lagi yang ada di udara gitu kan belum lagi ada yang di langit banyak sekali makhluk Allah tapi Allah SWT tidak pernah sama dengan semua itu dengan makhluk-makhluknya Qala Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fil aqidati at Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al Aqidatu Al Aqidah at Beliau punya kitab namanya Al Aqidatu At-Tadmuriyah dan biasanya beliau memang beberapa kali menulis kitab itu e, apa ya menyandarkan kepada penanya. Ini dikatakan waktu itu karena ada yang datang dari Tadmur. Nah, gitu. Seperti yang akidah wasatiyah ya. Beliau juga punya namanya akidah wasatiyah karena memang ada yang datang dari wasat. Aa gitu, dari wasit ya. Dari wasit sehingga disebut dinisbahkanlah kitabnya itu kepada al wasitiyah Aa, begitu. Baik, jadi beliau rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya Ar-Risalah Adad Muriyah ya, di dalam kitabnya Al-Aqidah Muriyah, mohon maaf, dalam kitab beliau Al-Aqidah Tadmuriyah, -tad Muriyah bitaqriri nafil mathali anillahi azza wa jalla ya jadi e, tidak ada yang tentang penapian penapian al, 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 mathal atau misal ya penapian tentang e, serupanya Allah azza wa atau semisalnya Allah azza wa dengan suatu apapun nah, di dalam kitab risalah apa namanya dalam kitab al aqidah at-tamuriyah ini Uh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan bi taqriri nafil mithli anillahi azza wajalla. Ya, tentang penapian penapian tentang penetapan ya, penolakan akan samanya, akan semisalnya Allah wa dengan makhluk-makhluknya. Enggak. Jadi di sini di, di ditegaskan benar bahwasanya Allah wa tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Ah, itu dia. Jadi, ini perkara yang sangat penting. ikhwan al Allah. taala. Bahwa yang kita sembah itu bukan kayak makhluk, bukan. Ah, gitu ya? An, annahu subhanahu makhlukat. Maka diketahui secara pasti, Maka diketahui secara pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. jinsil makhluqat. Allah Maka diketahui secara pasti fa Maka diketahui secara pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. laisa min jinsil makhlukat. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. بukan dari jenis makhlukat. لا الملائكه ولا السماوات ولا الكواكب يا ولا الهواء ولا الماء ولا الارض ولا الأدميِّين ولا ابدانهم ولا انفسهم ولا غير ذلك بل يعلم ان حقيقته ان مماثلة شيء من الموجودات ابعد من سائر الحقائق. وأن مُمَاسَلَتَهُ لشيء منها أبعد من مماسرة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر، لأنه تعالى ليس كمثله شيء، الله أكبر. نلور بيا ساك، أبداً من جني، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراق حفظه الله تبارك وتعالى. يا دريك الله عز وجل إذ يعلم قطعًا diketahui secara pasti ya ulam ya anahu subhanahu wa taala makhlukat itu bukan dari jenis makhlukat ya sementara manusia hari ini kan banyak yang menyembah yang makhlukat yang mereka sembah yang mereka sembah ya matahari lah ya bulan lah mungkin juga mungkin ada yang sapi ada yang pohon ada yang batu ada yang patung dan lain sebagainya Ah gitu kan Sementara Allah Taala wa ta'ala makhlukat Bukan dari jenis makhlukat Ya Walal malaikah Bukan juga malaikat 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 Allah banyak Ya Berapa miliar Manusia sekarang ini Ada 8 miliar ya Kalau kita kalikan dua aja malaikatnya Yang mencatat itu Itu sudah 16 miliar <laughs> Gitu kan Belum lagi mengamankan jahanam itu Kelak Ya diamankan karena jahanam itu memiliki 70 ribu tali kekang. Dan setiap tali kekang diamankan dari 70 ribu malaikat. Berarti ada 4,9 miliar malaikat. Luar biasa banyaknya. Tapi Allah SWT tidak serupa dengan malaikat-malaikatnya. wala samawat. Allah SWT tidak serupa dengan langit-langit. tujuh lapis langit ini. Walau kawakib Bukan juga bintang-bintang. Jadi banyaknya bintang-bintang ini. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah mazhab dan Allah pun tidak serupa dengan mereka, aa, aa begitu. Walal hawa tidak pula hawa-hawa, ini -hawa, yani udara tidak, ya. Walal ma, walal tidak pula air dan tidak pula bumi. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah mazhab. Mau dari airkah, dari apa namanya dari bumi kah, anak Adam tidak ada yang serupa bagi Allah huta Tidak ada, sama sekali tidak. Jadi kita ulangi bahwa Yu'lamu subhanahu wa ta'ala laisa min jinsil Dia bukan dari jenis makhlukat. Ya. Uh... Lal malaikah. Bukan malaikat. Karena makhluk semua ini. Karena yang kita sebutkan ini, makhluk semua ini. Makhluk itu diciptakan dari yang nggak ada menjadi ada. Diciptakan dari yang nggak ada menjadi menjadi ada. Lalu malaikah. Bukan juga malaikat. Walasamawat. Tidak pula langit. Ya malaika wal samawat wala kawakib. Ya. Yeah. Tidak pula malaikat Allah Ta'ala tidak sama dengan malaikat malaikatnya buat tidak pula dengan langit dan langit langit dan tidak pula bintang bintang. Walal hawa, walal ma tidak pula hawa dan tidak pula air. Walal ar tidak juga apa namanya ini tidak pula bumi. Jadi Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya baik itu malaikat Allah enggak sama dengan malaikat. Baik dengan langit-langit, tujuh lapis langit, Allah nggak sama dengan langit. Walal kawakib, Allah tidak sama dengan bintang-bintang. Walal hawa, tidak pula udara, nggak ada yang sama dengan Allah. Walal ma, tidak juga dengan air. Walal ar, tidak pula dengan bumi. Walal adamin, tidak pula dengan anak-anak Adam. Walal abdanihim, tidak pula dengan tubuh-tubuh mereka. Walal amfusihim, dan tidak pula dengan diri-diri mereka. Walal ghairi dalik, dan bukan juga yang, yang lainnya luar biasa ini. Begitu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Bal yu'lam anna haqiqatahu an mumasalti syai'in minal mawjudat ab'adu min sa min sa'iril haqa'iq. Bahkan diketahui bahwa hakikatnya Allah, bahwa hakikatnya Allah dari serupanya Allah ya, anu masal tishe, bahwa hakikatnya Allah menyerupai sesuatu dari dari yang ada ini itu lebih jauh daripada seluruh hakikat-hakikat yang ada. Ha, ini ini perlu kita ulangi. Dikatakan bahwa diketahui bahwa hakikatnya Allah an mummasalati syai dari menyerupai sesuatu dari yang ada ini, dari yang ada ini, ya dari makhluk-makhluknya semuanya ada tentu abadu lebih jauh daripada seluruh hakikat-hakikat yang ada. haqaiq dari segala hakikat hakikat yang ada. Ini hakikatnya begini, nak. Okay. Contoh, ya, hakikat uh, air ini, ya kita katakanlah air ini sama dengan ini umpamanya, ya. Maka itu kalau yang begitu kita katakan sesama itu saja pun kadang-kadang berbeda kan. Walaupun kita katakan ini hakikatnya sama dengan hakikat ini gitu. Itu aja berbeda kan. Artinya walaupun mungkin kita bilang itu hakikat, tetapi pada dasarnya ada aja perbedaannya. Ha, ha, gitu. Atau kita katakan hakikat ini berbeda dengan hakikat itu gitu. Ternyata Allah SWT lebih jauh dari itu lagi. Ha, itu dia. Jadi, tidak ada yang sama dengan itu. kalau artinya ini ini bahasa bahasa saja yang dipilih oleh Syekh ya. Intinya tidak ada yang sama dengan Allah itu intinya. Mau kita mutar ke kanan, mutar ke kiri pun itu juga intinya. Tidak ada yang sama dengan Allah SWT. Dari semua makhluknya, makhluk Allah ini gak sedikit loh, miliaran, triliunan mungkin. Ya, kita lihat bagaimana banyaknya hewan-hewan Allah yang di lautan sana. Ya ikan, ya, apalagi yang udang kecepe itu satu ton aja udah berapa jumlah mereka ini. gitu kan. Ikan teri lagi, ikan teri medan yang kecil-kecil dia, Masya Allah. Belum lagi lele, ikan, oh banyak sekali. Makhluk-makhluk Allah, Allah. Belum lagi ada di perut bumi sana, makhluk-makhluk Allah. Jadi, dikatakan bahwa hakikatnya Allah dari menyerupai sesuatu dari yang ada itu lebih jauh daripada seluruh hakikat-hakikat yang ada. Jadi kan banyak perbedaan ya. Ini hakikatnya tidak sama dengan hakikat yang itu. Ini hakikatnya berbeda dengan yang. Kalau Allah dibandingkan dengan makhluk itu lebih jauh lagi dari itu semuanya. Artinya nggak ada yang sama dengan Allah Taala. Ah, begitu. Jadi Allah tidak sama dengan makhluknya. Makhluknya pun nggak sama dengan Allah ini dia wa anna mumasalat tahuli minha ab'adu min mumasalati haqiqati syai'in minal makhluqat li haqiqati makhluqin akhar dan bahwasanya ya semisalnya Allah terhadap sesuatu dari dari makhluk-makhluknya itu lebih jauh dari semisalnya dari semi, apa namanya min mumasalati haqiqatin dari eh, permisalan hakikat sesuatu dari makhluk-makhluk terhadap hakikat makhluk yang lain. Menit. Artinya bahwa kalau adalah e, apa namanya ini hakikat sesuatu makhluk ini berbeda dengan hakikat makhluk ini kan itu aja udah beda gitu loh makhluk dengan makhluk padahal apatah lagi makhluk dengan sang khalik nah itu yang mau disampaikan di sini ah itu akan lebih jauh lagi gitu lihat Allah Taala leisa kami tidak ada yang serupa tidak ada yang semisal apapun dengan Allah SWT. itu kuncinya itu kuncinya ya itu kuncinya ikhwati fillah azani allahu taala wa iyyakum jami'an. Yang berikutnya, la yushbihul anam fi hasyati syarah Ibnu uh, Abdul Aziz di dalam syarah syarah ibnu Abdul Aziz karena memang uh, yang dianggap paling uh, tersohor syarah daripada Al-Aqidah atau Hawiyah ini kan syarahnya yang ditulis oleh ibnu uh, Ibn Abdul Aziz ya, Al-Hanabi dari kalangan Madhab Hanabi ya anna ada di di sebagian salinannya itu wa la yushbihul al anam Allah Subhanahu yeah? wa ya la yushbihu Allah tidak tidak ada Allah Subhanahu tidak serupa dengan makhluknya gitu jadi ada la yushbihu al anam manusia itu tidak menyerupai Allah gitu la yushbihuhu tidak serupa akarnya oleh manusia artinya manusia tidak sama dengan Allah itu jadi pakai dhamir dia ya. wa ka'anna syarih ibn uh, wa syariha ya wa syarih ibnu abil is nuskhah. sepertinya asyarih yaitu syarih e, apa, pensyarah daripada e, kitab akidah yaitu e, ibnu abil is itu menguatkan kata la e, yushbihuhu bahwasanya manusia tidak menyerupai Allah Subhanahu wa pakai domir Selengkapnya nanti kita akan e, apa ya kita akan e, jelaskan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana tetap di salam TV sahabat keluarga muslim. Jadi ya Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Barak e, Memberikan komentarnya ya Bahwa Kalau kita lihat Syarah daripada Al-Imam Ibnul Abil Is Karena dia dianggap syarahnya yang paling e, Populer ya Dan yang paling kuat dalam perkara ini Itu Beliau Justru Mengutip Apa namanya ini Menuliskan Ya Akidah Tuhawiyah itu Matanya La yushbihuhu al-anam Allah Subhanahu wa ya la yushbihu Allah Subhanahu tidak diserupai oleh manusia begitu dia cara membacanya begitu la yushbihu al anamu al anamu itu jadi fa'il muakhar ya tidak manusia tidak menyerupainya Allah gitu kalau yang tadi la yushbihul anam Allah tidak serupa dengan manusia jadi manusia itu menjadi maf'ul fa'ilnya yaitu lafzulalah Allah Subhanahu wa dari sisi i'rabnya ya jadi memang ada ada perbedaan nanti kita akan jelaskan intinya ada 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 perbedaan sedikit ada yang pakai domir ada yang mengatakan kalau Syekh Abdul Rahman uh, bin Nasir al Barak beliau tidak pakai domir jadi langsung la yushbihul anam Allah tidak menyerupai manusia begitu tapi kalau Syekh uh, Ibnu Abil Aiz al Hanafi beliau sedikit me, uh, menambahkan domir ya di ada kata ganti di situ la yushbihul anam artinya manusia tidak menyerupai Allah begitu ah ya tidak menyerupai Allah Taala wa Taala. Nanti dampaknya apa akan kita jelaskan. Wa indi an nasrah babi dunia domir kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al Barak yang menurutku yang benar itu tanpa domir. Jadi tidak dia yang yang benar tidak domir. Berarti la yushbihu al anam. Ya tidak Allah Taala tidak menyerupai manusia. Kenapa? Li'annaka, Karena sungguhnya tidak kul tak angkom mengatakan la yushbihu al anam. Allah Taala ya manusia tidak menyerupai Allah la yakunu fil ibarati makna jadidun yahtalib an qawlihi laisa la syai'a misluhu ya karena kalau kita pakai domir kata beliau ini yang mau saya jelaskan faedahnya tadi dampaknya itu la yushbihu wal anam manusia tidak menyerupai Allah ya kan tidak menyerupai akannya oleh manusia artinya manusia tidak menyerupai Allah oke okay? Layakunu fil ibarati ma'anan jadid. Jadi kalau begitu kita cara mengartikannya, karena memang ada domir itu. Ya, itu tidak ada makna makna yang baru lahir di situ. Tidak ada yang makna yang lahir. Tidak ada makna baru yang lahir begitu. Yakhtalib an Itu tidak ada ya dalam layakunu fil ibarati ma'anan jadid. Tidak ada dalam ungkapan itu makna yang baru. Yang berbeda dari perkataan. Abu Ja'far atau Hawi sebelumnya yaitu apa? La syai'a misluhu, tidak ada yang suatu apapun yang semisalnya Allah la syai'a misluhu nafyun litamsil makhluk bil khaliq yaitu menapikan ya menapikan permisalan makhluk dengan sang khaliq kan itu jadi kalau dia pakai domir, maka dia tetap nggak ada memberikan nggak ada makna yang baru lahir di situ ya tetap saja maknanya bahwa Allah manusia tidak sama dengan Allah gitu ya la yushbihu tidak ada suatu apapun yang sama dengan Allah itu akan sama dengan kata la syai'a misluhu. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah Subhanahu Jadi tidak ada makna yang baru lahir kalau dia pakai domir Tapi kalau dia nggak pakai domir maka maknanya akan ada Allah yang tidak sama dengan dengan makhluknya. Itu melengkapi dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan makhluk tidak sama dengan Allah. Nah, di sini Allah nggak sama dengan makhluknya. Jadi penguatan. Allah enggak sama dengan makhluk, makhluk pun nggak sama dengan Allah gitu. Masing-masing sesuai dengan eh, apa namanya ini, sesuai dengan eh, kedudukannya gitu. Allah nggak sama dengan makhluk, itu yang itu yang dikatakan la bihul anam, Allah tidak sama dengan makhluk. Sementara la syai'a mislahu itu Allah la syai'a tidak ada suatu apapun yang sama dengan Allah, artinya makhluk tidak sama dengan Allah. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu tidak ada sedikitpun Ya sama dengan makhluknya dan makhluk pun tidak sedikit pun sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala masing-masing dengan uh, kedudukannya masing-masing. Ah begitu. Ustadz bukankah Allah maha mendengar ini akan datang lagi kan? Allah bukankah Allah mendengar ustadz? Manusia juga bisa mendengar bisa melihat. Ah sama dong pak ustadz. Maka kita katakan kita bicaranya hakikat akhi. Cara hakikat, Ya mungkin dari sisi uh, musama ya penamaan iya penamaan Tapi hakikatnya apakah sama? Tidak. Karena yang menjadi rujukan itu hakikatnya. gitu. Apakah sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk? Enggak sama. Iya kan? Kemudian kaifiahnya, cara mendengar Allah dengan cara mendengar makhluk apa sama? Enggak. Banyak hal yang menjadi perbedaannya di situ. ah gitu ya. Tapi ikhwati Allah taala wa iyakum jami'an. Wa tamsil alladhi yajibu nafyuhu anillahi permisalan atau pemisalan yang wajib kita menapikannya dari Allah ada dua jadi ada dua hal yang wajib kita napikan dari Allah kita tolak ya kita tolak kita napikan dari Allah ada dua misa atau apa namanya ada dua e, contoh atau dua cara dalam apa namanya hal penapian tentang adanya Allah semisal dengan makhlukNya atau saya ulangi uh, tamsil yaitu permisalan atau e, penyerupaan Allah dengan makhluknya itu kita wajib menampikan Allah dari hal itu Artinya Allah, bahasanya Allah berbeda dengan makhluknya dan itu ada dua bentuk katanya ada dua bentuk pertama tamsilul khaliq bil makhluk menyerupakan Allah dengan makhluk Allahnya yang kita serupakan dengan makhluk ah itu bagaimana itu satu satu hal wa makhluk bil khaliq menyerupakan makhluk dengan sang khaliq Allahumma ya jadi, dua-duanya kita tolak. Menyerupakan sang Khalik Allah dengan makhluk kita tolak. Dan menyerupakan makhluk dengan sang Khalik pun kita tolak. Ah, begitu. Bagaimana Bob itu, Dalika? Dobitnya, kriterianya, ataupun uh, keterangannya gimana? Ah, uh, Ini uh, penjelasan lanjutnya bagaimana. Begini. Wasbul Khalik khasaisil makhluk mensipati Allah dengan khusus sifat-sifat khusus makhluk. Ada tashbihun lil khaliq bil makhluk, yaitu ini berarti menyamakan sang khaliq dengan makhluk. Saya ulangi, menyipati sang khaliq, ya kita berikan sifat kepada Allah dengan sifat-sifat khusus makhluk. Artinya sifat makhluk itu sama dengan sifat Allah. Maka itu bagaimana ujungnya? Ujungnya adalah tashbih itu menyerupakan sang khaliq dengan makhluk. Artinya kita serupakan Allah dengan makhluk. Aa begitu. Oke. Okay. Wawas 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 makhluk bi khaliq yang sebaliknya menyipati makhluk dengan hal-hal khusus terhadap Allah itu merupakan penyerupaan makhluk dengan sang khaliq. Hai, itu dia. Jadi saya ulangi. Kalau kita serupakan Allah dengan makhluk dengan sifat-sifat makhluknya berarti itu artinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya kan? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau makhluk yang kita sifati dengan sifat-sifat Allah, berarti ini namanya menyerupakan makhluk dengan Allah. Nah, dua-duanya enggak benar. Dua-duanya harus ditolak. Ah, gitu dia. I dan oleh karena itu, musyrikin alladzina ma'allahi alihatan ukhra, qad syabbahu al-makhluqa bil-khaliq. Maka, setiap orang-orang musyrikin yang menjadikan bersama Allah sesembahan lain, maka sesungguhnya mereka telah menyerupakan makhluk dengan sang khalik. Kenapa? Karena mereka jadikan kepada sesembahan mereka ini sifat-sifat khusus bagi Allah. <guluh> ya kan? Apa sifat-sifat khususnya? Kenapa mereka bisa menyembah kepada uh, uh, sesembahan ini? Karena mereka menyamakan ya menjadi pak menyamakan sesembahan mereka dengan Allah bahwasanya dia bisa mendengar bisa melihat bisa memberikan rezeki bisa memberikan mematikan menghidupkan dari situ ini kan semua kekhususan Allah yang mereka ambil ke sesembahannya ini berarti ini kan apa jadinya ini berarti menyerupakan ya makhluk dengan sang khalik karena ini kan Tuhan mereka juga makhluk ini ya artinya makhluk diciptakan dari yang nggak ada menjadi ada karena kadang-kadang Tuhan mereka dibuat sendiri kadang-kadang kan <laughs> gitu itu dia jadi berarti ini menyerupakan apa namanya makhluk dengan sang khalik Allahu tabaraka wa taala ya kenapa li annahum syabbahu ma ya'budunahu bi rabbis samawati wal ard taj'alu li dzalikal makhluk ma huwa min khasa'isir rabbi wa huwa ilahiyah karena sungguh mereka menyerupakan apa yang mereka sembah itu, mereka menyerupakan apa yang mereka sembah dengan Rob bisa mawatil dengan Rob dengan penguasa langit dan bumi. Payaja alu, maka mereka menjadikan lidah makhluk terhadap makhluk itu yang mereka sembah itu kan makhluk itu yang mereka sembah itu dengan sesuatu dari kekhususan Rob wahwal ilahiyah yaitu apa? Yaitu peribadatan. Karena peribadatan itu milik total Allah loh, milik mutlak Allah. Enggak boleh kita melakukan atau mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Wajudalla. Jadi kalau ada peribadatan yang di apa namanya ini, yang di uh, persembahkan kepada selain Allah, maka terjadi tashbih, terjadi penyerupaan. Karena itu kekhususan untuk Allah yang namanya ibadah itu. Wa man Allah bil faqri. Jadi kalau orang menyembah selain Allah berarti dia menyerupakan makhluk dengan Allah. Kenapa? Karena dia menjadikan kepada sembahannya ini sifat-sifat khusus bagi Allah kan. Ah begitu. Seakhirnya apa sifat khususnya itu berhak untuk diibadahi. Padahal yang berhak diibadahi itu hanya milik total Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mensipati Allah dengan bil faqri awil ajzi al bukhli. Barang siapa yang mensipati Allah dengan kepakiran, Allah fakir. Bil ajzi kelemahan wal bukhli dan kebakilan kama qalatil yahud orang yahudi mengatakan innallaha faqirun Allah fakir ya Allah lemah Allah bakhil ya kama qalatil yahud faqad syabbahal khaliq bil makhluk maka mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluk Mana kalau tadi kan menyerupakan makhluk dengan Allah kalau ini enggak menyerupakan khaliq dengan makhluk gitu kenapa li'anal faqra wal ajza wal bukhla min khosaisil makhluk karena kepakiran Ya kelemahan, kebakilan itu miliknya khusus untuk makhluk. Allah nggak bakir, Allah nggak lemah, Allah tidak bakhil. Ah gitu. Jadi kalau ada lah men orang menyinggatkan Allah pakir, Allah bakhil, Allah uh, ajis gitu kan? Ajis artinya ajis, ajis itu lemah. Ya, berarti bagaimana? Maka dia sesungguhnya sedang menyerupakan Allah dengan makhluk makhluknya. Karena itu kan sifat-sifat makhluk semua itu. yang mereka sebut kebakilan lah, kelemahan lah, kepakiran lah. Ah, gitu. Idan oleh karena itu, fakaulul muallif, perkataan muallif, yaitu la muallif maksudnya adalah Syekh Ali Muhammad Ujak para tohawi, wala Syekh Amisluhu tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah. Itu nafyun, itu sebenarnya penapian. Litam silil makhluk bil khalik. Itu penapian ya itu merupakan penapian terhadap memisalkan makhluk dengan sang khalik. Jadi kata la syai'a itu itu merupakan penapian terhadap apa? terhadap permisalan atau terhadap memisalkan makhluk dengan sang khalik. Ya itu dia. Kemudian perkataan beliau rahimahullah la bihul anam. Allah tidak serupa dengan manusia. Itu nafyun, itu penapian terhadap limu salatil khaliq, terhadap serupanya sang khaliq dengan makhluk ah itu dia jadi dua-duanya sudah terkaper Allah tidak sama dengan makhluk makhluk pun tidak sama dengan Allah sama-sama masing-masing sesuai dengan kedudukannya masing-masing fakta lafal madrul jumlah ini maka berbedalah penunjuk daripada dua jumlah itu tadi la syai'a yang artinya makhluk tidak sama dengan Allah wa lais anam artinya Allah enggak sama dengan makhluk. Ah jadi uh, berbeda penunjukan dari ju dua jumlah itu di antara dari jumlah lais syai amitsluhu yang sudah lalu kita bahas itu dengan wa lais anam. Wa afara jumlah tani nafi atsybih au nafetamsil binau bi Dan kedua-duanya jumlah itu lais syabihul lais syai amitsluhu atau lais syabihul anam, kedua jumlah itu memberi faedah menafikan tasybih yaitu menafikan penyerupaan atau penampian tamsil dengan semua jum dengan semua bentuknya tadi. Artinya Betul. Allah tidak sama dengan makhluk, makhluk pun tidak sama dengan Allah. Wahadahu wa zahir min muradil muallif. Inilah yang nampak ya dari yang diinginkan oleh al mualif yaitu al Imam Abu Ja'far atau Hawi rahimahullahu taala rahmatan wasiatan Jadi intinya Allah nggak sama dengan makhluk, makhluk nggak sama dengan Allah. Masing-masing sesuai dengan apa namanya ini sesuai dengan uh, kedudukannya masing-masing Allah dengan keagungannya ya kemuliaannya manusia dengan kelemahan dan keterbatasannya. Bismillahirrahmanirrahim ya jami'an tampaknya waktu kita sudah berakhir mudah-mudahan pertemuan kita ini tadi berkah dan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu dan memberikan pemahaman ilmu kepada kita semoga ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Hadza wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wasallam subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته